Hai semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Rosita Cik Wan beri amalan pada suami buat ramai yang setuju. Menerusi perkongsian klip durasi pendek ini disiarkan oleh akaun TikTok Astro Gempak dan telah ditularkan baru-baru ini. Rosita Abu Bakar atau dikenali sebagai Cik Ita merupakan seorang pelakon, pengacara dan penerbit wanita Malaysia. Dilahirkan pada 9 Mac tahun 1971, berasal daripada Alostar, Kedah. Beliau dikenali ramai sejak beliau membintangi siri komedia iaitu Diari Ramadan Rafiq pada tahun 2006. Dalam klip video ini menunjukkan di mana beliau ditemu ramah oleh wartawan mengenai isu curang yang tular baru-baru ini. Beliau mengatakan sudah memberi amaran kepada suaminya iaitu Zain Saidin untuk berampus jika berlaku seperkara begitu. Cik Ita juga mengatakan beliau percaya kepada suaminya dan amaran itu akan dibuat hanya sekali saja. Netizen turut memberi komen mengenai komen beliau, mengatakan berasa bersetuju dengan komen Cik Ita serta tidak memeningkan kepala untuk memikirkan isu itu. Ada juga yang berkongsi cerita di mana mereka juga mengatakan perkara yang sama kepada suami mereka. Perkongsian video klip di TikTok ini mendapat sambutan orang ramai sebanyak 1.9 juta penonton, 92.2K sukaan dan 1,609 komen. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.